Man, hari ini kita akan mereview sekaligus memainkan game Android Bus Simulator ID. Saat ini lagi loading ya teman-teman. Oke, masuk. Saya menggunakan bus Sudiro Tunggajaya dengan sasis Hino dan karoseri Ade Putra. Kenceng banget nih teman-teman larinya nih, bisa 200 km per jam dibandingkan bis-bis lain. Keren ya teman-teman, warna merah plus ada supirnya. Oke, hari pertama kita narik dari Bangkalan Madura menuju Pekanbaru. Wah, jauh juga nih. Estimasinya segitu ya. Wah, ini ada iklannya nih. Sembari ngopi teman-teman, sambil ngerokok. Oh iya, bis ini apa? Game ini sudah di-download oleh 50 juta orang loh. Ayo, siapa yang belum download? Download lah, kita main bareng. Bisa main online juga nih. Oke, terminal Bangkalan sudah masuk. Bentar. Kita nyalain udutnya dulu. Keren ya teman-teman, ini dalamnya nih. Widih, mantep ya. Ini sweepnya nih. Kalau hujan, tapi kalau nggak hujan jangan dinyalain, buat apaan. Ini lampunya kalau malam. Ini lampu untuk apa ya namanya ya, headlamp lah ya, biar ngalah gitu kendaraan. Saya juga lupa. Oke, kita mulai dari luar aja ya kameranya. Nah, ini udah narik penumpang nih teman-teman. Oke, ada di terminal Bangkalan Madura. Ini baru tiga penumpang nih teman-teman. Oke, lanjut. Oh iya, ini karena saya biasa pakai apa yang dihilangin ini nih, kameranya apa grafisnya, maka saya biasa untuk ngilanginnya ya. Ini caranya nih. Oh, biar kelihatan jelas jalannya. Kalau teman-teman kurang biasa pakai cara gitu, bisa dijelasin lagi tombol-tombolnya agar tidak keliru. Kapan-kapan main bareng nih masanya nih, dan review tuh kenceng banget kan tuh. Nih bocah-bocah telolet nih, kita besarkan ya volumenya ya. Nah, nabrak dikit. Tarik penumpang nih.
Oke, lanjut. Ini kita bisa ngikutin map yang ada di sini ya, di pojok kanan atas. Wah, suwe nih truk, nggak mau ngalah. Nabrakan gue. Slow, masih jalan kecil. Ini kalau jalan besar kita ugal-ugalan, oke? Nih, narik penumpang, men. Nih, mantep ya. Bener-bener simulator nih, teman-teman. Udah seperti kita jadi supir bus. Oke, kita jalan. Tutup pintunya. Kita belok kiri, ngikutin map yang ada di sebelah pojok kanan atas. Oke. Isi bensin dulu nggak ya? Ah, nanti aja deh. Masih full. Ada penumpang lagi nih, teman-teman. Kita lihat penumpangnya. Ini Bangkalan Pekanbaru kurang lebih jauh juga ya. Kurang lebih ya 1 hari lah selesai kalau kalian rutin mainin game ini. Ini ada penumpang lagi nih. Mantep ya. Ini kecepatannya nih, teman-teman nih. Tuh, di bawah. Kecepatan bensin ada di bawah. Oke, jalan lagi. Enggak ada penumpang. Oh, ada penumpang. Ini sinyal kalian harus bagus. Kalau nggak bagus ya putus-putus kayak saya tadi. Oke, penumpang sudah naik semua. Ini tujuan Surabaya dulu ya, teman-teman. Kita sudah mengangkut 23 penumpang. Wah, hujan nih. Ini ada efek hujan-hujannya juga nih. Mendungnya keren juga nih. Wih, mantep ya. Oke, gas lagi. Ada penumpang lagi. Penumpang sudah naik. Tuh, teman-teman, kalau kita ngebel klakson antar sesama bis dibalas, nggak kayak beneran ya. Oke, gas lagi menuju
Jembatan Suramadu. Memuat jeda. Ini loading map nih teman-teman. Tutup aja lah iklannya. Emang game ini banyak banget iklannya. Soalnya nggak berbayar teman-teman. Nanti saya kasih tahu cara download modnya gimana. Banyak banget nih bis-bis yang mau dipakai. Kalau untuk saat ini baru Sudiro Tunggal Jaya. Nah, udah masuk Suramadu nih. Cilin aja ya. Masuk tol. Kita bayar tol, bayarnya 5.000. Bisa juga gratis dengan menonton iklan. Oke, jalan. Kita gas. Baru bawa 30 penumpang nih teman-teman. Wah, nabrak dikit. Gini aja lah ya. Nah, tapi swipe-nya harus. Waduh. Sorry. Gara-gara swipe nih. Nih, lajunya 176, 185. Rp192. Ini kalau turunan lebih mantap nih, bisa 250 km/jam. Tuh. Direm dulu aja lah. Oke, Suramadu sudah terlewati. Bentar lagi loading map nih, teman-teman. Eh, mantep ya. Oh, loading map. Sampai Surabaya nih, teman-teman. Nih udah masuk Surabaya nih. Ini berasa main di dalam bis beneran loh. Kita harus pelan menggunakan sen. Saya agak kurang biasa sih nyetir kayak gini. Biasa di dalam. Ini nggak apa-apa lah buat teman-teman mah, biar tahu.
jam 3 sore ya teman-teman. Ada di pojok kiri atas. Oke. Udah nyampe terminal Surabaya nih. Hujannya udah reda. Cepet banget ya panasnya ya. Padahal baru juga hujan. Oke, nyampe terminal Surabaya. Kita turunkan penumpang. Ambil apa, Bung Rasih ya. Ini juga ada bus-bus lainnya nih, seperti HS. Ini masih hidup aja nih swipe-nya nih. Ini kalau teman-teman mau ambil bonus jadi 54.000. Kalau nggak ambil bonus 27.000. Mending nggak usah lah. Bonus iklannya lama. Oke, kita ngangkut penumpang lagi. Jalan lagi. OTW ke Semarang. Ini kalau jenuh enak banget nih main ginian. Oke, ada penumpang. Kita isi bensin dulu kali ya. Sebelah kanan ada bensin tuh. Oke, kita isi bensin. Cari putar balik. Mana nih putar baliknya nih? Kita isi full ya. Fullnya 200. Bayar. Ini ada mobil lain juga yang isi bensin, tapi cuma lewat doang. Ya gitulah. Oke, jalan lagi. OTW Semarang. Kita cari putar balik lagi nih teman-teman. Putar baliknya jauh lagi. Cowek. Banyak banget. Aku bisa aja sih langsung langgar, tapi yang gak enak lah. Oke, kita putar balik teman-teman.
Ini pakai bis ini cepet tapi bensinnya boros. Ya, nabrakan. Oke, jalan lagi. Kita cari penumpang. Ini ada penumpang nih. Pas lampu merah lagi. Jauh banget ya. Mantap ya. Oke, maju, sudah lampu hijau. Kita naikin penumpang dulu. Jauh sekali, teman-teman. Oke, ada lagi. Ini penumpang di sini banyak nih, lumayan nih. Kalau di daerah Surabaya. Ya, mobil apaan tuh? Main robos aja. Ini lumayan kenceng kan jalannya. Biasanya lurus nih jalan ini nih. Sekarang disuruh belok. Karena ada penumpang kali ya. Oh, langsung ganti map dia. Oh, ada bis nih. Mantap. Mantap ya efek kameranya. Ganti map nih. Ini emang banyak ini game, coba gratis enaknya. Oke, kita masuk tol. Saya juga nggak tahu nih tol apa namanya. Mungkin tol Surabaya Semarang kali ya. Wih, bisnya banyak nih, ada 3, 4 sama saya. Mantap nih teman-teman, berasa jadi supir bis beneran. Nah, ntar kita berhenti ya di rest area ya, kita review rest areanya. Gede, mantep ya. Jalan tol. Oh, udah hujan aja teman-teman.
Ini kalau sekali hujan deras banget, lama lagi. Oke. Kita nggak tahu nih, ditolak apa, nggak ada keterangannya. Ya ganggu aja promo Shopee. Nih kita bentar lagi masuk rest area. Oke, masuk rest area. Kita muter-muter dulu kali ya, cari tempat parkir yang enak ya. Ini rest areanya teman-teman. Nyari tempat parkir yang enak nih teman-teman. Sini aja kali ya, bareng ke sini. Oke, kita sudah parkir. Pasin dulu biar nggak di tegur sama kang parkir. Parkirnya 2000 paling nih, nggak tahu kalau bis. Kang parkirnya mana sih? Oke, sip. Oke. Parkir nih teman-teman nih. Sudiro Tunggajaya. Oke, cukup sekian di sini ya. Ntar video selanjutnya kita lanjutkan perjalanan Surabaya Semarang. Saya juga akan kasih tahu nih gimana cara download bis-bis kayak gini. Kalau bis aslinya dari permainan ini kan biasa-biasa aja tuh. Nah ini namanya mod. Video selanjutnya saya akan ngasih tahu bagaimana caranya mendownload mod bus ID atau bus simulator. Oke, see you next time. Bye bye.